Nah, kali ini di tangan gue ini adalah salah satu gitar akustik favorit gue. Kenapa gue bilang favorit? Karena ini yang gue pegang adalah gitar Taylor dengan serisnya adalah 112CESLTD ya. Dan ini buat gue adalah salah satu tipikal yang menurut gue itu kayak kalau lu bicara Taylor, nah ini adalah kayak salah satu model idealnya. Kenapa? Kita udah tahu kalau kita lihat dari model bodinya, ini adalah salah satu model body favorit kalau kita bicara Taylor, yaitu adalah model dari Grand Concert, ya kan? Nah, dan kita juga udah tahu Taylor itu terkenal banget dalam menghasilkan gitar akustik dengan level quality yang luar biasa, kayak di atas banget gitu. Makanya, gue pas tadi mainin aja ya, gue udah berasanya kayak super nyaman banget. Padahal, gue baru pertama kali untuk pegang yang model ini loh ya. Gue baru pertama kali pegang, gue langsung mainin, gue langsung terpukau. Jadi, sebegitu gilanya. Udah gitu, resonansi suaranya juga gila banget. Tadi kalian juga ngedenger kan? Super clear banget, super jernih. Depth-nya juga berasa banget. Bener-bener ideal banget. Nah, jadi sekarang kita bicara untuk speknya dulu secara singkat. Untuk bodinya ya, seperti biasa kalau akustik kan terbagi antara top, back, dan side gitu ya. Jadi untuk topnya ini adalah solid top spruce. Dan untuk di bagian back dan sides-nya, kalau dilihat sama ya, karena ini adalah layered sapel. Lalu untuk bagian bridge-nya ini menggunakan ebony bridge. Dan untuk bagian elektroniknya ini menggunakan expression system 2. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalian bisa mengatur bagian part elektroniknya di bagian sisi sini, ya. Pengaturannya simple banget dan sangat-sangat efisien. Nah, terus yang gue juga suka di sini adalah bagian dari konstruknya, ya. Jadi gue nggak tahu ini memang dari dulu bisa dibilang adalah seperti magic-nya atau special touch-nya dari Taylor sendiri. Jadi, gue nggak ngerti bagian apa namanya bagian konstruk dalamnya itu seperti apa. Tapi gue berasa setiap kali gue memainkan gitar Taylor, ya, dan ini juga termasuk. Gue merasakan tuh kayak treng gitu kan. Abis gue strum itu kayak resonansinya berasa banget depth-nya. Dan itu jarang gue temukan di gitar-gitar akustik pada umumnya, ya. Terutama kalau kita bicara gitar-gitar akustik yang mungkin harganya di bawah sini, itu agak sedikit berbeda aja, nggak tahu kenapa depth-nya itu unik banget. Nah, terus kalau kita bicara dari bagian spek di atasnya, kalian akan melihat bagian fretboard-nya ini menggunakan ebony juga, jadi material sama seperti bridge-nya, dengan menggunakan dot inlay Italian style, dan total fret-nya ada 20 fret, ya. Dan untuk di bagian tuner-nya, ini menggunakan chroma tuner, ya. Dan ini gue udah ngetes juga bagian tuningannya. Pertama-tama gue merasakan tuningannya itu kayak di antara keset dan mulus. Bingung nggak? Ya gue juga bingung ngejelasinnya, tapi kayak gini. Jadi pas gue puter, itu tuh berasanya kayak lebih keset, kayak tanda kutip tuh lebih ngelok. Kayak begitu kan. Karena biasanya kan ada yang bagian puternya tuh kayak terlalu gampang diputer, berasanya kayak loss. Tapi kadang-kadang ada yang terlalu keras. Nah ini tuh kayak nempel di tengah-tengah. Jadi ketika gue puter, ini berasanya sangat-sangat smooth banget ya. Ini gue pesangatnya sampai pakai dua kali karena emang beneran smooth banget. Dan ketika gue udah sampai in tune gitu ya, gue lepas dan gue mainin, itu gue berasanya ini kayak seolah-olah ya, tanda kutip, seperti ngelok bagian tuningannya. Jadi gue bener-bener udah sangat-sangat nyaman banget dan berasa aman dalam segi tuningannya. Untuk semua pembelian dari gitar Taylor ini juga akan mendapatkan gigbag-nya, dan gigbag-nya bener-bener high quality banget. Nah, jadi sekarang gue mau kasih lihat dulu untuk bagian gigbag sebelum kita masuk ke bagian contoh suara. Yang di samping gue ini adalah contoh gigbag yang kalian dapatkan. Jadi, pertama-tama kalau kita lihat dari bentuknya, wih gila, ini bentuknya luar biasa gede ya. Karena ada tambahannya juga ya. Pertama-tama, karena ini ukurannya besar, otomatis bagian kantong di depannya juga ikutan gede juga gitu ya. Jadi ini ideal untuk kalian bisa nyimpan apapun yang kalian mau, dan bahkan di dalamnya lagi ini juga ada beberapa tambahan soket-soket lainnya. Ya nanti kalian bisa masukkan gitu ya. Jadi misalnya nih, kalian ada mungkin ada laptop, maybe MacBook Pro gitu, kalian mau bawa masukin bisa banget, aman ya. Dan paddingannya di dalamnya juga luar biasa aman untuk yang di bagian yang soket yang depan sini. Nah, terus kalau kita lihat di bagian dalamnya, ini juga yang menjadikan reason-nya. Kenapa ini gigbag-nya luar biasa gede, ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian dalamnya sini, oke, ini agak gede nih, ya. Nah, kalau kalian lihat, tuh, padding-nya ini luar biasa tebel banget, ya.
Dan ini yang jadi reason-nya, reason utamanya. Kenapa ini gigback luar biasa tebel banget dan luar biasa gede. Otomatis ketika gue melihat padding sampai segede ini, gue semakin nyaman dan semakin aman dalam menyimpan gitar gue dan membawa gitar gue, yaitu Taylor ini, kemana-mana. Nah, sekarang ini adalah contoh untuk sound-nya. Kali ini gue mainnya dengan menggunakan metodong, ya, karena kita semua udah tahu bahwa untuk bisa menghasilkan sound akustik paling optimal, tentunya kita menggunakan metodong, ya kan? Dan sekarang gue mau mainin beberapa contoh. Gue akan memainkan mode rhythm, gue akan mainin mode petik, dan ada sedikit lead juga, oke? Ya, jadi kalian udah ngedengar ya, jadi suaranya itu bener-bener resonannya gila banget. Depth-nya sih yang sebenarnya gue suka dari ini Taylor gitu ya, seperti yang gue bilang. Ada kayak semacam depth unik gitu, yang gue gak tahu gimana ceritanya Taylor tuh bisa dapetin, tapi itu suara kayak jadi ngebikin, berasa tuh kayak dagingnya tuh bulat banget, bener-bener kayak solid banget, tapi gak ngebikin sampai sound-nya tuh kayak ngegulung terlalu bulat banget gitu. Makanya itu adalah salah satu reason ya, kenapa gue suka banget sama semua gitar akustik Taylor gitu ya. Dan ini udah langsung masuk nih ke dalam kategori favoritnya gue juga. Nah, pada saat video ini dibuat ya, harga dari gitar Taylor 112 CES LTD ada di 14.300.000 ya. Dan buat gue, kalau kita mikir nih dari pertama, dari brand-nya aja udah kita udah bicara Taylor, salah satu brand yang punya prestige gede dalam dunia pergitaran gitar akustik. Kedua, yang kalian dapatkan adalah high quality seperti ini, ditambah juga dengan, kalau kalian lihat juga yang tadi, ada gigback-nya juga dengan high quality juga. Gua rasa dengan harga 14.300 itu udah bener-bener good value banget. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke navirgitar.com.